Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun, di sisi lain ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan. Hingga suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Kemudian tetangganya menyarankan supaya menemui Abu Nawas. "Kenapa harus Abu Nawas?" tanya si pemuda. "Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk dan sekarang sudah jadi ulama besar? Mungkin kamu bisa belajar dari beliau bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan," kata tetangganya. Atas saran dari tetangganya, maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Dan tak lupa, Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahaya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu. Si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Syekh, 1 bulan sudah saya di sini. Berilah saya nasihat lagi," kata si pemuda. "Sekarang pulanglah dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa 1 botol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda tersebut. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak, wahai Tuan Syekh. Justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman arak di rumahku," jawab si pemuda. "Terus, kau apakan minuman arak itu? Apakah kau meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak sih, tak terlintas sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Saya justru takut Allah akan murka kepadaku karena saya telah menyimpan arak di rumah. Lalu terpaksa aku membuangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan hati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Maaf, Syekh, bukan saya bermaksud lancang. Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan, Tuan Syekh menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Oh, dulu kamu tidak bisa mengendalikannya. Makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa, kan? Itu lebih baik dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya,"
jawab Abu Nawas dengan bijak. Anak gembala yang bikin emosi. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui, membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas, karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. "Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya," kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap, paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh."
Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu, Tuan, jawab si anak gembala. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama, Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Wei bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih? Kalau ternyata jawabannya sama saja. Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab. Maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu, kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas, masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka.
Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian, hari ini akan kiamat bukan? Timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya. Padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas masuk lubang kubur. Jangan sebut Abu Nawas jika ia tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Walau terlihat tidak mungkin, pasti ada saja akal cerdik Abu Nawas yang tiba-tiba muncul dan ternyata mampu menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya dalam kisah berikut ini, di mana Abu Nawas berada dalam sebuah kondisi sedang akan dirampok oleh segerombolan orang yang mengincarnya. Ketika dalam kondisi yang segenting ini, ternyata sosok Abu Nawas masih saja punya akal cerdik untuk bisa keluar dari zona berbahaya tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas sedang bersiap-siap melakukan sholat di sebuah masjid, di mana saat itu kumandang azan Isya sudah terdengar nyaring dari masjid. Semua orang berkumpul mengisi saf-saf di ruangan masjid. Tidak terkecuali juga sosok yang bernama Abu Nawas. Dia bergegas mencari posisi tepat di belakang imam. Usai melaksanakan sholat Isya, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia menghabiskan waktu untuk berzikir. Setelah selesai melakukan zikir, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Abu Nawas pun segera pulang. Seperti biasa, dia harus melewati kuburan untuk mencapai rumahnya. Suasana di sekitar pemakaman begitu sepi dan cukup gelap. Saat dia sedang berjalan-jalan, sekelompok perampok lewat yang kebetulan berjalan ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Para perampok tersebut bertubuh kekar dan besar, dan masing-masing membawa senjata pedang. Melihat hal tersebut, Abu Nawas merasa takut. Abu Nawas berpikir, "Jangan biarkan para perampok tersebut melihatku. Bisa jadi nanti mereka bisa membunuhku. Aku harus mencari cara agar bisa bersembunyi," pikir Abu Nawas. Namun, langkah Abu Nawas tiba-tiba melambat dan gemetar. Tentu saja rasa takut telah menguasai dirinya. Tiba-tiba mata Abu Nawas tertuju pada kuburan yang baru digali. "Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi," kata Abu Nawas. Dia segera melompat ke kuburan dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
Salah seorang perampok melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. "Hai teman-teman, sepertinya aku melihat seseorang melompat ke tanah," kata perampok itu memberitahu teman-temannya. Mereka penasaran dan ingin mendekati lubang di tanah. Saat mereka mendekat, mereka melihat ke dalam lubang tempat persembunyian Abu Nawas. Kepala Abu Nawas tampak mencuat dari kubur. Hal itu tentu saja membuat para perampok kaget dan terkejut melihat ada kepala seseorang yang muncul. "Halo, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tampak gelisah sambil menelan ludah. Perlahan dia mendongak untuk berbicara kepada para perampok. "Aku adalah mayat yang baru saja dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetar. "Apakah kalian para malaikat yang akan menanyai mayat di kuburan? Mengapa jumlah kalian begitu banyak?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengerutkan kening dan saling pandang. "Apakah mayat bangun di tengah malam seperti ini?" tanya perampok kepada Abu Nawas. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Untuk apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk mencari udara segar," jawab Abu Nawas. "Mengapa orang mati membutuhkan udara segar?" mereka bertanya dengan heran. "Ah iya, kamu benar. Aku salah," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian kembali menurunkan badannya seperti posisi mayat saat dikuburkan. Melihat yang dilakukan Abu Nawas, para perampok bengong keheranan. Kemudian mereka meninggalkan Abu Nawas dengan rasa takut serta gemetaran. Dengan ide inilah Abu Nawas akhirnya dapat menghindari ancaman para perampok tersebut. Abu Nawas berpura-pura gila. Siapa sih Abu Nawas? Tokoh lucu yang juga dianggap ulama besar ini berasal dari Persia. Lahir di Awas pada tahun 750 Masehi. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Ketika beranjak dewasa, dia mengembara ke Basra dan Kufa. Dia bergaul dengan orang Badui dan belajar bahasa Arab di sana. Ia sangat pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah dia hafal berbahasa Arab, adat istiadat, dan kebiasaan orang Badui, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bersama ayahnya, dia pergi ke Baghdad dan menghambakan diri kepada Baginda Raja Baghdad saat itu. Ayahnya Abu Nawas bernama Maulana. Di Baghdad, dia diangkat menjadi penghulu kerajaan. Suatu ketika, ayah Abu Nawas sakit parah karena memang usianya sudah lanjut dan akhirnya meninggal. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya. Setelah acara pemakaman selesai, Baginda Raja berencana mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu atau kadi kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas yang diketahui cerdas itu tiba-tiba berperilaku aneh. Orang-orang dibuat heran oleh Abu Nawas. Setelah upacara pemakaman ayahnya, dia mengambil sepotong batang kayu dan menungganginya seperti kuda. Dia berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Pada kesempatan lain, dia mengajak beberapa anak kecil untuk pergi ke kuburan ayahnya. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana membuat orang semakin heran dengan kelakuan Abu Nawas dan menganggapnya telah gila karena ditinggal mati ayahnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengutus beberapa orang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu dipanggil raja untuk menghadap beliau," kata salah satu utusan raja. "Untuk apa raja memanggilku? Aku tidak ada urusan dengannya," jawab Abu Nawas seenaknya. "Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada rajamu," lanjut sang utusan istana. "Hei utusan istana, kau tak perlu banyak bicara. Kau ambil kudaku ini dan bawalah ke sungai. Mandikanlah dia supaya bersih dan segar,"
ucap Abu Nawas sambil memberikan sebatang pisang yang dianggapnya kuda betulan. Para utusan raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau tidak mau menghadap raja?" tanya utusan istana. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tak mau menghadap," kata Abu Nawas. Para utusan kerajaan segera menyingkir dari rumah Abu Nawas setelah mereka dilempari dengan debu oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, para utusan melaporkan apa yang terjadi pada Abu Nawas yang dianggap sudah gila. Dengan geram raja berkata, "Dasar kalian, menghadirkan Abu Nawas saja kalian tidak becus. Segera bawa dia ke sini dengan sukarela ataupun dipaksa." Dengan paksa akhirnya Abu Nawas menghadap raja. Namun, lagi-lagi Abu Nawas bersikap seperti orang tidak waras di hadapan rajanya tersebut. "Bersikaplah sopan, Abu Nawas," tegur raja. "Ya baginda raja, tahukan Anda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku, Abu Nawas." "Tidak baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Merasa dilecehkan, baginda raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Usai dipukul, Abu Nawas keluar dari istana dan bertemu penjaga gerbang yang mencegatnya. "Hei Abu Nawas, dulu kamu pernah berjanji padaku, jika kau mendapat hadiah dari raja, kau akan membagikannya kepadaku. Nah, sekarang mana bagianku?" "Tentu saja aku tidak lupa, aku bukan cuma akan memberimu setengahnya, tapi semuanya," jawab Abu Nawas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mengambil kayu agak besar lalu memukuli penjaga gerbang itu sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu berteriak kesakitan dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Abu Nawas. Hal ini ia laporkan kepada sang raja. "Ya tuanku baginda raja, hamba mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba tanpa satu alasan. Hamba memohon keadilan dari baginda raja." Segera baginda raja memerintahkan pengawal membawa Abu Nawas ke istana lagi. Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu gerbang istana sebanyak 25 kali? Abu Nawas menjawab, "Ampun paduka, hamba melakukannya karena memang sudah sepantasnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau terangkan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi." "Hamba dan penunggu gerbang istana ini sudah mengadakan perjanjian bahwa jika saya mendapat hadiah dari baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Tadi hamba mendapat hadiah pukulan dari baginda, sehingga saya juga memberikan pukulan itu kepadanya." Baginda bertanya kepada penjaga gerbang, "Hei, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Kau telah mengadakan perjanjian seperti itu." "Benar tuanku, tapi hamba tidak mengira kalau hadiah dari baginda berupa pukulan," jawab penjaga pintu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya." Ternyata Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira karena membawa sekantong uang perak dari baginda. Tetapi sesampainya di rumah dia tetap bersikap aneh dan terlihat memang seperti orang gila beneran. Kelakuan Abu Nawas ini bertahan sampai 1 bulan. Dan akhirnya baginda raja mengangkat orang lain sebagai kadi atau penghulu istana yang baru. Sebenarnya baginda raja ingin mengangkat Abu Nawas untuk menggantikan ayahnya. Setelah mendengar tentang pengangkatan kadi yang baru yang konon katanya bernama Polan, Abu Nawas mengucapkan syukur karena terhindar dari balak yang mengerikan. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini, pada saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Bapaknya berkata, "Hei anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas menuruti saja perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk.
Melihat anaknya kebingungan, akhirnya Syekh Maulana menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah dua orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, kamu akan mengalaminya karena sudah pasti baginda raja akan memilihmu menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi kadi atau hakim. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila hanya agar tidak dipilih menjadi hakim kerajaan. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap sering dipanggil ke istana guna diajak konsultasi oleh raja untuk menyelesaikan suatu perkara.